daripada bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah. Selamat pagi guys. Pagi. Biasa. Selamat pagi. Sore. Dokter Yuri biasanya semangat pagi ya. Pagi. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kawan-kawan atas kehadirannya Bapak Ibu yang sangat kami hormati dan kami banggakan Bapak dan Ibu Kepala Puskesmas di tiga wilayah Tua Duri, Batua dan Lodana yang sudah berkenan hadir di sore hari ini. Sangat kami harapkan bahwa pelantikan ini bisa dihadiri oleh Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sekali. Yang kami hormati juga Ketua DTK PPNI Komisariat Lodana dari 2017-2022 Bapak Arif Saputra, Ahli Madya Keperawatan Sarjana Kesehatan Masyarakat. Bentar lagi dua Pak. Iya. Bentar lagi dua aja. Capek. Iya. Bapak Ibu pengurus, calon pengurus sementara ya, nanti kami dilantik baru jadi pengurus. Dalam pengurus DTK PPN Lodana periode 17-22 yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas kehadirannya kita bisa berhadir di tempat yang istimewa ini pada sore hari ini, dan ini merupakan pelantikan terakhir dari 17 komisariat di Kutai Kartanegara yang ada. Mas Arief termasuk yang sangat terlambat melantik anggotanya. Jadi sampai saat ini DPK-nya masih dianggap abu-abu gitu. Sekarang tidak ada di bawah. Yang melengkapi juga komisariat yang ada. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW atas pencerahan beliau lah kita pada hari ini bisa berkumpul tempat hari ini. Yang kedua, mewakili Ketua DPD PPNI Kutai Kartanegara yang sekaligus Pak Ades Mami kedua, beliau saat ini sedang praktek nurse-nya, jadi pasti tidak bisa datang ini. Kemudian pengurus-pengurus yang lain juga hampir semuanya sedang kuliah. Ada yang kuliah di 3 ke 4 prodinas sekarang di Poltekkes, dan sekarang sedang persiapan untuk besok itu mengikuti PPS kalau nggak salah. Kemudian saya dan beberapa pengurus lain mengikuti pendidikan untuk keperawatan. Sore ini saya masuk jam 6. Jadi sebelum 6, saya tidak harus meluncur ke sana. Beliau menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan ucapan selamat kepada teman-teman sekalian yang dilantik pada hari ini. Dan mohon maaf kepada Bapak Ibu undangan karena beliau tidak bisa berada di tengah-tengah kita semuanya. PPNI merupakan, kalau kita bilang anggotanya adalah tenaga kesehatan terbesar Indonesia dengan jumlah yang tercatat untuk Kutai Kartanegara saja 1.642 orang perawat se-Kutai Kartanegara tersebar di 17 komisariat di 32 puskesmas kalau tidak salah, puluhan klinik, 3 rumah sakit besar, dan juga termasuk mereka-mereka perawat muda kita yang baru lulus dan juga belum bekerja juga termasuk anggota kita. Kaltim anggota PPNI-nya kalau saya tidak salah hitung sekitar 10 sampai 12 ribu. Untuk Indonesia sudah mencapai 1 juta sekian. Jadi katanya kalau mau bikin partai bisa, partai perawat ya. Dengan undang-undang keperawatan yang terbit sejak 5 tahun yang lalu, maka perawat dituntut untuk lebih peduli terhadap profesinya. Maka teman-teman perawat tidak bisa lagi lepas
dari namanya kompetensi dan legislasi. Jadi kalau masih ada yang belum punya STR, walaupun sekarang saat ini tidak di layanan, misalnya di Kepala TU-nya kak atau timpusnya kak, tetap kita harapkan mempunyai STR. Mengapa? Karena satu ketika namanya orang berputar ya, bisa kembali menjadi perawat seperti kita, maka kita akan punya STR. Saya menanya yang sama. Bapak Ibu, saya berdiri di sini, sekarang ini saya ditempatkan sebagai perawat pelaksana di Unggal 3, Rumah Sakit Paksir. Setelah sekian tahun saya di keuangan, perawat di keuangan, Bu. Yang saya urusin mikos waktu itu. Mungkin karena saya terlalu lelah berpikir, otak saya sudah jenuh, akhirnya saya kembali merawat pasien dan mulai menyuntik dan seterusnya. Dengan gemetar, Bapak Ibu. Saya masak infus sudah hampir 7 tahun yang lalu, akhir kali. Begitu masak infus, saya gemetar. Nah, itu yang saya rasakan. Tapi saya tetap memiliki STR, sebagaimana pesan undang-undang. Untuk teman-teman sekalian yang hari ini mau dilantik, besar harapan pengurus DPD bahwa Persatuan Perawat Nasional Indonesia Lojana periode 2017-2022 Dewan Pengurus Kabupaten Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kutai Kartanegara menimbang 1/2016 tentang peraturan organisasi tata laksana kerja memperhatikan hasil musyawarah anggota yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei tahun 2017 bertempat di UPTD Puskesmas Lojana memutuskan menetapkan keputusan Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Kutai Kartanegara tentang pengesahan Dewan Pengurus Komisariat Persatuan Perawat Nasional Indonesia Lojana periode 2017-2022. Kesatu, mengangkat personel Dewan Pengurus Komisariat Persatuan Perawat Nasional Indonesia Lojana periode 2017-2022 sebagai terlampir dalam keputusan ini. Kedua, pengurus komisariat yang ditetapkan dalam pada tanggal 14 Mei 2017. Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Kutai Kartanegara. Ketua Abdullah Ramli SST ADMKES. Sekretaris Mukmin Nasri SKEP. Lampiran surat keputusan nomor 054D garis miring DPD titik PPNI garing SK garing K dan titik S garing 5 Romawi garing 2017 tentang susunan Dewan Pengurus Komisariat PPNI Lojana. Susunan Dewan Pengurus Komisariat Persatuan Perawat Nasional Indonesia Lojana periode tahun 2017-2022. Ketua Arif Saputra MDK SKM. Sekretaris Nurs Muhtar Amin SK AMDK. Enggak. Seksi Penelitian Sistem Informasi dan Komunikasi. Koordinator Dunyatin R. AMDK. Anggota Yelmi Sinaga AMDK. Herlinawati AMDK. Sri Nova Wulandari AMDK. Haji Masri Hansam SST M. ADMKES. Anggota Yusuf AMDK. Sandiatan AMDK. Salmia AMDK. Seksi Pelayanan Koordinator Hermawati AMDK. Nurlela AMDK. Deni Kusmiati AMDK. Seksi Kesejahteraan Koordinator Rusmiano AMDK. Anggota Imratus Solih AMDK. Yani Indra Suryani AMDK.
ditetapkan di Tenggarong. Di Tenggarong tanggal pada tanggal 14 Mei 2017. Foto aja dulu. Oh, di foto. Langsung aja. Haji Nasir langsung aja. Langsung ya, agak cepat. Langsung, nah, terus. Mas Arif arahkan. Lihat belakang, jatuh. Langsung, Pak. Langsung. Baris kedua dari sana. Baris kedua dari sana. Oh, masih satu lagi. Dari mana asalnya? Ya, oke. Lihat urutannya ya. Ya, gini. Enggak apa-apa, boleh. Barisannya mana? Ya, gantian. Ada nama ini. Ada nama ini. Nur Lena. Silakan. Nanti, Ji. Sudah. Sampai. Ayo. I've touched your soul.